Halo guys, balik lagi bersama Bang Al dan tim. Jadi kali ini Bang Al mau main atau silaturahmi juga ke yayasan Ustadz Abi Soleh ya guys ya. Jadi ikutin terus perjalanan Bang Al sama tim ya guys ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share dan klik tanda lonceng agar kalian update video Bang Al berikut ya guys. Oke guys, lanjut video. Guys, baik lagi bersama Bang Al guys. Jadi Bang Al ini lagi main ke pondok yatim piatu dan duafa Da'ar Eliakin, Jalan Rorotan 4 nomor 63 Rorotan Cilincing Jakarta Utara guys. Jadi bagi kalian yang mau nyumbang-nyumbang untuk pondok yatim piatu dan duafa, yang bisa datang langsung. Nanti Bang Al rekeningnya ada di deskripsi ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung sumbang-sumbang buat anak yatim dan duafa di Da'ar Eliakin. Nah ini alamatnya, Jalan Cilincing, Jalan Rorotan 4 nomor 63 Rorotan Cilincing Jakarta Utara guys. Jadi ini yang punya kebetulan guru ngaji Bang Al, nge-vlog you dan teman-teman. Ini ada pondok yatim punya yayasan gitu. Jadi kalian, bagi kalian yang mau nyumbang-nyumbang, nanti rekeningnya di deskripsi Bang Al ya guys. Dan yang mau datang juga, mau langsung nyumbang, datang langsung silakan gitu di Jalan Rorotan 4 nomor 63 Rorotan Cilincing Jakarta Utara guys. Pokoknya jangan lupa subscribe YouTube Bang Al nge-vlog you, subscribe dan share juga YouTube Bang Al, jadi biar kalian update video-video Bang Al berikutnya guys. Oke. Bang Al ngaso dulu nih di sini, seru, adem, enak di Rorotan ya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke. Ya video, video. Tinggal. Itu kan ada yang backup di buat. Kenapa tak kefaham? Soan ke rumah Abi Soleh Ustad. Gosip tentang apa? Dimakan? Yes. Terima kasih Ustaz. Bapak Alam dapat topi dari mana itu? Saya ini alhamdulillah waktu Ukraina sama Rusia perang. Ada yang ketinggalan. jadi saya ambil gitu. Nah, itu punya Rusia apa punya Ukraina? Nah itu jadi pertanyaan, soalnya gak ada benderanya waktu ketinggalan itu. Jadi saya ambil gitu. Jadi gitu Ustaz Ican. Iya, jadi saya bingung itu dari kemarin. Maksudnya dulu saya pernah nemuin. Tapi begitu juga dipakai sama namanya Mr. Herite. Mr. Herite. Terus kemana? Terus gue kira itu cuma ganti warna doang. Oh, ganti warna doang ya? Jadi skin. Saya kebetulan ini pesen ada 3. Biru, merah, sama coklat. Gitu. Jadi ini aslinya sih sebenarnya online. Online, bukan dari Ukraina bukan? Bukan, aslinya. Ini online ini. Dan alhamdulillah cocok gitu loh. Berarti ntar kita jarang, lu kan ada 3. Gue satu di satu. Iya. Yeah. Gue warna merah. Iya. Sama pakai itu, jaket domba.
Coba dipakai apa lain? Tapi ingetin kalau misalnya itu ada tiga gue, merah, biru, sama yang coklat misalnya. Gue lupa. Dari dulu gue pengen beli kayak gini sebenarnya, cuman baru kesampaian sekarang. Kalau di Jakarta kita pakai bertiga ya. Ya. Gak pakai sorban juga, sorban. Enggak. Bukan coklat. Oh. Sorban apa coklat? Gue ada sorban hitam lagi. Gue gak ada sorban, cuman itu gue beli. Sama yang ini aja, rompi yang kemarin buat sholat aja. Kenapa ngapu? Dia mau tidur lagi. Dia mau tidur dia. Iya, lo aja. Males lagi. Dia yang punya rumah mau bobo. Ya, punya rumah mau bobo. Pokoknya wala. Rumah kan enggak ya? Udah, lo lainnya itu bisa ngapu. Wala. Santai aja ya. Ya, itu sama apa ya? Santai. Iya. Sama, lebih dingin lagi malah. Parah dingin lagi ya. We'll be right back.